Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eki Rahman, guru SMA Negeri 2 Rakyat Kabupaten Pasaman Barat. Sudah melihat cuplikan video tadi kan? Benar sekali. Negara kita, bahkan seluruh dunia, sedang dilanda wabah virus corona. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan menginstruksikan bahwasanya pembelajaran dilakukan dari rumah secara online. Nah, tentu saya sebagai rekan guru, saya memilih sebuah model pembelajaran. Yang saya pilih adalah flip classroom, dan saya juga memanfaatkan fitur-fitur dari rumah belajar. Mau tahu penjelasannya? Yuk saksikan video selanjutnya. Flip classroom atau ada juga yang menyebut dengan flip learning. Pada intinya sama, hanya berbeda istilah saja. Flip classroom terdiri dari dua kata, yaitu flip yang artinya membalikkan dan classroom artinya kelas atau ruang kelas. Jadi, jika digabungkan, maka dapat kita artikan kelas yang dibalik. Maknanya adalah praktek pembelajaran pada umumnya selalu diawali dengan penjelasan oleh guru. Kemudian, peserta didik diberikan soal ataupun latihan ataupun PR yang akan dikerjakan di rumah. Tetapi, dengan model pembelajaran ini, maka peserta didiklah yang terlebih dahulu diminta oleh guru untuk mempelajari bahan ajar yang telah disediakan. Bahan ajar ini dapat berupa video, buku saku elektronik, ataupun konten yang ada pada sebuah web. Peserta didik mempelajari bahan ajar ini di rumah, dan guru meminta bantuan orang tua untuk menjadi pengawas di rumah. Dan setelah itu, barulah di kelas dilaksanakan diskusi dan tanya jawab. Kemudian terakhir, peserta didik diberikan latihan ataupun tugas. Langkah-langkah atau tahapan flip classroom dan perangkat TIK yang digunakan. Yang pertama, persiapan. Aplikasi yang saya gunakan antara lain adalah WhatsApp, yang nantinya akan digunakan untuk berkomunikasi dan berdiskusi dengan peserta didik. Selanjutnya adalah Google Form, yang digunakan nantinya untuk presensi dan kuis. Selanjutnya, meeting schedule menggunakan aplikasi Zoom. Tujuannya adalah untuk melakukan diskusi virtual dengan peserta didik. Dan yang terakhir adalah bahan ajar, yaitu berupa video yang ada di rumah belajar, fitur sumber belajar. Kemudian e-books yang ada di rumah belajar menggunakan fitur BSE. Dan bahan ajar yang terakhir adalah PowerPoint. Tidak lupa juga, persiapan yang penting adalah latihan soal yang ada di rumah belajar menggunakan fitur bank soal. Langkah yang kedua adalah implementasi. Peserta didik mengisi daftar hadir yang ada pada Google Form. Kemudian, guru meminta peserta didik untuk menonton video dan membaca BSE yang ada di rumah belajar. Peserta didik juga diminta untuk mempersiapkan pertanyaan yang akan dibahas ketika diskusi, dan mengerjakan latihan soal di rumah belajar menggunakan fitur bank soal. Langkah yang ketiga adalah diskusi. Diskusi yang pertama yaitu tatap muka virtual dengan menggunakan Zoom. Di sini saya juga menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran.
Yang kedua adalah tanya jawab menggunakan WhatsApp. Langkah yang terakhir yaitu evaluasi. Di sini evaluasi berupa kuis yang telah disiapkan melalui Google Form. Dengan adanya ruang belajar memberikan kemudahan bagi saya sebagai seorang. Kemudian peserta didik juga merasakan kemudahan dalam mengakses pembelajaran. Jadi kita semua bisa belajar kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Terima kasih rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.